Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan hancur lebur saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana dengan hati kita manusia? Seandainya hati kita tidak mendapatkan pengaruh yang baik dari Al-Quran, maka sangat dikhawatirkan hati kita lebih keras dari gunung batu. Ketahuilah, salah satu sebab utama untuk bisa mendapatkan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambahnya keimanan, adalah dengan selalu membaca, mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Dibacakan saja bertambah keimanannya. Bagaimana lagi jika dia yang rajin membaca dan mentadabburi Al-Qur'an? Semoga hati kita tidak sekeras gunung batu. Semoga hati kita selalu menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.